Yang berikutnya adalah penjelasan tentang cara penulisan. Nih, penulisan ya-nya ini. Kapan muncul dan kapan dibuang. Ya-nya ini. Ya itu akan muncul. Satu ya. Ya itu akan muncul ketika diberi al. Ya, jadi ketika diberi al, dalam i'rab apapun, ya-nya balik ada. Ya, al-qadhi, al-jari, az-zani, al-hadi. Pokoknya diberi al ya, diberi al ya-nya muncul atau menjadi mudhaf seperti yang nomor 3 ini. Ya, mudhaf ya, jadi diberi al atau menjadi mudhaf. Ya, qadhi al-madinati. Qadhi al-madinati ya-nya ada. Ya. Yang berikutnya nakiroh tapi mansub, nanti ya muncul nakiroh mansub. Sami'na munadiyan, ya nakiroh mansub, nanti ya muncul. Nah, kapan dibuang? Ketika majrur atau marfu nakiroh. Jadi nakiroh dan i'rabnya marfu atau majrur. Nah, itu ya-nya dibuang. Seharusnya hadza qadin, ya gitu. Hadza qadin. Terakhir huruf dot. Dot dibaca kasroh. Ya-nya dibuang setelah dot. Ya, dibuang masalah penulisan saja itu. Sebenarnya ada ya-nya itu ada. Ya, jadi hadza qadin. Qadin ismun manqusun. Bahwa khabar marfu wa alamat rafihi dhammah muqaddarah 'alal ya al-mahdhufah. Jadi ya-nya dibuang. Jadi kapan ya itu dibuang? Kalau nakirah mansub atau nakirah majrur. Oke. Nakirah mansub atau nakirah majrur. Itu dibuang ya-nya. Kalau nakirah tapi mansub, maka ya-nya balik, ya-nya ada. Ya, atau diberi al atau sebagai mudhaf. Nah, itu masalah penulisan isim manqus.